Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi atau menjelaskan efek positif dari menyadap getah karet jika masih basah atau jika batangnya masih basah. Kan kebanyakan orang menilai tidak boleh atau jangan dulu disadap kalau batangnya masih basah, efek dari semalam hujan. Tapi di sini saya akan memberikan dampak positifnya kalau kita menyadap pohon karet yang masih basah seperti ini. Ya, dampak positifnya itu yang pertama, getah akan lebih deras. Nih lihat, getahnya lebih deras. Kemudian getahnya pasti akan lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi kalau dia kering seperti batang ini, batang di samping saya ini, kalau dia kering getahnya nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak. Tapi kalau batangnya masih basah, getahnya lebih banyak. Tuh, nah, seperti ini. Ini sadapan pertama ya. Ini kalau getahnya kering nih. Nah, bisa dilihat. Nah ini pertama kalau getahnya kering. Nanti kita akan lihat lagi kalau dia apa batangnya basah seperti ini. Dan sesuai pengalaman saya, getahnya itu lebih banyak gitu loh dari biasanya. Mengapa demikian? Kalau menurut saya, karena kalau batang yang basah ini dia banyak menyerap apa ya? Sumber air atau apa ya? Kadar air. Kadar airnya lebih banyak gitu loh. Makanya hasilnya getah yang dikeluarkan pun menjadi lebih ini, menjadi lebih banyak hasilnya seperti itu. Namun efek negatifnya, kalau kita terlalu keseringan menyadap dengan batang basah seperti ini, yang pertama efek negatifnya yang pasti akan mati kulit, atau kulitnya akan mati. Kalau kulitnya ini sudah mati, otomatis tidak akan mengeluarkan getah lagi. Terus yang rugi siapa? Ya pastinya kita yang punya pohon karetnya. Kalau tengkulak atau pabrik karet ya nggak mungkin rugi, yang mereka hanya beli bro. Ya kira-kira seperti itu. Makanya kalau menurut saya, dampak positifnya ya, kalau menyadap dalam keadaan batang basah seperti ini ya, getah lebih banyak gitu. Yang penting jangan sering-sering, karena kalau sering-sering ya otomatis akan mati kulitnya. Kulitnya akan mati. Lalu kata orang kan kalau nyadap kena kayu atau balung, kalau bahasa orang sini itu balung, itu akan cepat membuat mati kulit. Kalau menurut saya sebenarnya enggak sih, enggak masalah nyadap balung kena kayu, enggak masalah. Karena apa? Karena nantinya kayu ini akan tertutup oleh kulit batangnya lagi kalau sudah lama gitu loh. Jadi enggak masalah. Ya hanya faktor jeleknya, hasil dari sudah kita sadap, batangnya ini akan bolong-bolong seperti saya ini. Nah, ini kan bolong-bolong. Nah, ini. Ya ini efek kalau nyadapnya nggak bagus, sering kena kayu kayak saya. Tapi kalau mati kulit nggak, buktinya ini dari atas sampai sini nggak mati, masih banyak getahnya gitu loh. Nah seperti itu kira-kira. Nih lihat. Getahnya masih ini, masih banyak banget nih. Dia lebih cepat gitu loh bro. Nih saya lihatin. Lebih ini ya, otomatis lebih cepat gitu loh, keluarnya lebih cepat. Oke, itu aja ya yang ingin apa ya, sedikit saya ingin berbagi mengenai kalau kata orang kan jangan nyadap pohon karet yang batangnya masih basah. Tapi kalau menurut saya sama kawan-kawan yang ada di sini nggak apa-apa. Yang penting jangan keseringan gitu loh. Karena dampak positifnya juga getah lebih banyak gitu loh. Jadi kita juga yang untung. Yang penting jangan terlalu sering menyadap pada saat pohon karet masih basah. Karena yang rugi nanti kita kalau mati kulit itu. Tapi kalau seminggu 1 kali 2 kali nggak apa-apa bro.
aman. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam getah karet.